Masih seputar dampak kenaikan BBM saudara, harga cabai di Kediri mengalami peningkatan hingga Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan itu terjadi akibat meningkatnya biaya pengiriman dari petani imbas naiknya harga BBM. Sejak 3 hari terakhir, harga sayuran di Pasar Pahing Kota Kediri terus merangkak naik. Salah satu sayuran yang mengalami peningkatan harga adalah cabai rawit dan keriting. Bahkan saat ini cabai keriting telah menyentuh harga Rp80.000 per kilogramnya. Harga tersebut naik Rp20.000 dari 3 hari sebelumnya. Naiknya harga BBM membuat biaya angkut sayuran dari sejumlah daerah ikut meningkat. Akibatnya, harga sayuran termasuk cabai ikut melonjak drastis. Ini harga-harga naik, mulai naik semua. Yang paling signifikan apa sih, Bu, kenaikannya? Dari berapa ke berapa? Kemarin lusa itu aku jual cabai kecil 40, terus naik lagi. Sekarang 65. Kalau keritingnya berapa, Bu? Keriting kemarin 60, kemarin lusa. Nah, sekarang aku jual 80. Pertama, itu faktor BBM. Ongkos kirimnya naik gitu ya, Bu? Iya, otomatis. Tidak hanya sayuran, harga daging ayam di tingkat pedagang juga ikut naik. Bahkan kini telah menyentuh angka Rp33.000 per kilogramnya. Kondisi itu pun membuat omset penjualan pedagang berkurang hingga 30%. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.